Assalamualaikum. Berjumpa kembali bersama teman-teman semua. Di video kali ini kita sedang berada di lokasi kecelakaan berupa satu unit truk. Hari ini tanggal 22 Oktober 2022. Kecelakaan ini berupa satu unit truk Fuso yang mengalami remblong. Truk ini lewat dari arah Sibolga dan tepatnya di Kutaimbaru. Truk ini mengalami remblong dan terbalik. Sebelum terbalik, truk ini menabrak kendaraan yang parkir di pinggir jalan ya. Di sini kita melihat truk ini digeser agar tidak menutup jalan ya teman-teman, agar tidak terjadi kemacetan. Dan dalam kejadian ini tidak ada memakan korban jiwa. Sopirnya hanya mengalami luka-luka ringan dan sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat ya teman-teman. Kita lihat juga warga ikut menyapu bersihkan bahan solar dari truk ini ya teman-teman, agar jalan tidak licin. Dan kita melihat kemacetan pun tidak terelakkan dan kepolisian juga ikut membantu mengatur lalu lintas sekitaran kecelakaan ini ya teman-teman. Kita melihat kondisi truknya ya teman-teman. Kita lihat kaca depannya sudah hancur. Untung yang sopir hanya mengalami luka-luka ringan. Kita melihat bagian bak dari truk ini muatannya sudah tumpah semua ya teman-teman. Dan beginilah kondisi mobil yang ditabrak truk tadi sebelum terbalik. Ini tadinya sudah parkir ya di pinggir jalan, tapi nahasnya tadi menabrak kendaraan ini dan beginilah keadaannya. Kita melihat bagian depan dari mobil kijang ini penyok dan bumpernya rusak. Kita akan melihat lalu lintas di sekitaran kita.
sekian dulu berita singkat hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Like video ini jika teman-teman menyukainya, serta share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.